Halo Sobat YouTube, apa kabar buat Sobat YouTube semua? Mudah-mudahan terkabar sehat. Di sini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuka keywords dari suatu video channel dengan mudah atau dengan sangat gampang. Oke, sebelum saya lanjut, perlu saya kasih tahu. Keywords itu kita perlu untuk copy ataupun buat teman-teman sobat YouTube yang mungkin bingung mengisi hashtagnya apa, atau barangkali masih pemula ya, belum mengerti tag yang akan dimasukkan ke video yang baru saja kita upload ke YouTube. Nah, di sini aku akan memberikan caranya dengan sangat gampang. Di video-video teman-teman sobat YouTube yang lain itu ada yang membuatkan dengan cara mengetikkan view spasi source. Saya coba pakai itu, memang agak sulit ya teman-teman. Kadang setelah dilakukan pengetikan di link browsing, yang keluar malah videonya gitu atau yang lain-lain. Nah, di sini saya akan memberikan dengan sangat gampang bagaimana caranya. Pertama-tama, sobat YouTube buka peramban browsing. Saya di sini menggunakan Firefox. Selanjutnya, setelah terbuka seperti ini, sobat YouTube ketikkan www.com. Nah, seperti ini, kemudian enter. Oke. Kebetulan saya baru mengupload video judulnya Selvia 2. Jadi kita cari video yang ada di YouTube itu namanya Selvia 2, judul lagunya ya. Oke. Nah, ini sudah 7,5 juta 4 tahun yang lalu. Kita pengen yang update seperti ini. Naga Betrio sudah 166.000 kali ditonton. Nah, ini hanya 5 bulan ya. 5 bulan dia sudah dapat rating kedua di pencarian Google saya, pencarian YouTube. Saya akan ambil atau saya akan copy hashtag dari Naga Betrio ini. Caranya bagaimana? Nah, begini ya teman-teman. Teman-teman cukup hanya mengklik Selvia 2 ini. Nah, oke, ini kita pause saja dulu. Ya, setelah terbuka seperti ini, Selvia 2 cover Naga Betrio ciptaan Jonar Situmorang. Teman-teman, ini blok ya. Klik sekali, klik. Oke, ini sudah kena blok. Selanjutnya untuk membuka keywords atau saya mengatakannya bahasa mesin ya. Waktu di sekolah dulu ini namanya bahasa mesin. Caranya adalah tekan CTRL atau Ctrl U. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dengan sangat gampang kan. Jadi kita tidak perlu lagi mengetikkan view source ini. Hanya cukup dengan menekan Ctrl U. Oke, sobat YouTube. Nah, untuk mencari tag yang berada di bahasa mesin ini kan sobat sangat banyak nih, bingung di mana keywordnya gitu. Teman-teman hanya menekan tombol Ctrl F. Nah, di sini selanjutnya teman-teman ketikkan keywords. Nah, inilah dia keywordnya sobat YouTube. Nah, ini dia agak lambat menggesernya ya sobat YouTube. Oke, kita silakan salin keyword ini mulai dari sini nih. Keyword konten mulai dari sini, video sampai di sini. Biasanya dia akan berakhir di sebelum link. Jadi ini aja teman-teman copy ya. Nah, salin
Ya, salin atau copy. Selanjutnya teman-teman pergi ke YouTube Studio Sobat sendiri gitu. Nah, ini akun saya masuk ke YouTube Studio. Nah, kita klik konten. Kita akan cari video yang kita upload barusan yang judulnya Selvia 2. Nah, di sini Selvia 2. Ini dia. Selvia 2 Century. Oke, kita klik tanda pena. Selanjutnya kita buka ininya sobat YouTube ya. Hashtagnya di mana? Kita gulir ke bawah terus, kemudian tampilkan lebih banyak. Nah, di sini selanjutnya ini kan sudah ada nih beberapa hashtag. Saya coba tambahkan di sini ya. Tempel. Nah, inilah dia hashtag yang kita copy dari videonya Selvia 2 tadi. Nah, ini udah tambah. Oke, ini kita simpan. Setelah ini hashtagnya kita tambahi dari yang tadi, yang kita copy tadi, ini kita simpan. Simpan. Oke. Ya, sudah tersimpan. Begitulah dia caranya untuk mengambil atau mengcopy hashtag dari keyword video channel yang ada di video teman-teman yang ratingnya sudah banyak ditonton oleh viewer. Semoga video ini bermanfaat sobat YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya. Saya akan datang lagi di video berikutnya yang bermanfaat tentang tutorial. Terima kasih sobat YouTube.